tugas kami yang bertugas di kargo menemukan indikasi ada pengiriman yang mencurigakan. Pengiriman ini berasal dari Iran, mana diberitahukan dalam manifest kami atau jenis barangnya adalah glue atau lem. Berdasarkan manifest tersebut, petugas kami melakukan pendalaman karena ada beberapa hal yang menurut kami tidak wajar, dalam artian untuk barang-barang seperti ini tidak biasa diimpor dari negara seperti Iran. Selanjutnya petugas kami melakukan pemeriksaan dengan mesin X-ray dan beberapa alat lainnya untuk memperkuat. Setelah kami yakin memang betul bahwa barang tersebut ada barang yang dilarang, kami melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Lem tersebut kami buka, kedapatan barangnya mirip seperti lem tapi agak encer ya. 732. Yang udah, bawa bagian lakbanin. Kami mencoba melakukan tes dengan cara kami bakar maupun dengan narkotik tes. Asli. Di hasil pemeriksaan lebih lanjut terbukti bahwa barang tersebut positif adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Ini adalah modus baru, di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Mereka dengan sangat lihai menyamarkan sabu-sabu menjadi bentuk semacam lem. Barang dan pengemasnya sejumlah 65 kg. Tapi untuk isinya sendiri sekitar ada 53 kg. Jumlah yang cukup besar untuk narkoba jenis sabu-sabu ini. Dan jumlah yang terbesar yang pernah ditemukan di kantor kami ini. Karena hari sudah malam dan itu tidak wajar untuk melakukan pengiriman, maka counter delivery kami lakukan pada keesokan harinya menyesuaikan dengan jadwal pengiriman yang normal. Keesokan harinya kami bersama petugas dari Polda Metro Jaya meluncur ke gudang jasa titipan untuk melakukan kontrol delivery. Bekerjasama dengan pihak Polda Metro Jaya dan pihak jasa pengiriman barang melakukan operasi tertutup untuk melakukan penjebakan kepada penerima barang. Seperti murid-murid sebelumnya, bahwa biasanya pengiriman melalui kargo ini menggunakan identitas yang palsu, baik nama maupun alamatnya. Tetapi mereka meninggalkan nomor telepon untuk dilakukan konfirmasi, biasanya seperti itu. Kami menghubungi nomor telepon tersebut. Di mana saat itu ternyata tidak aktif. Mas, 10 menit lagi. Ya, setelah saya nelponnya diangkat, nanti paling 1 jam atau 2 jam kalau dia nggak hubungin, baru kita coba telepon lagi. Ini saya ingat dulu aja. Sebenarnya nggak pernah dijawab. Hah? Sebenarnya nggak pernah dijawab. Jawab kan tadi bapak dia sendiri. Halo? Halo? Pak iya, saya ini pak. Iya pak, saya dari pak. Yang masalah barangnya pak, barangnya udah di gudang kami pak. Tadi saya menghubungi bapak susah sekali ya. Nomor tersebut ternyata aktif dan berhasil kami hubungi. Jadi gini, dia juga lagi mau telepon konfirmasi sama khususnya untuk biayanya. Kalau dia sih mau usahain hari ini. Setelah kami hubungi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa benar mereka yang memesan barang tersebut. Kami menunggu kedatangan dari kurir yang akan mengambil barang tersebut. Akhirnya ada kendaraan yang ke gudang jasa titipan tersebut. Yang bersangkutan menghubungi front office dari perusahaan jasa titipan tersebut dan menunjukkan persyaratan yang diminta. Setelah dicek benar semuanya oleh petugas front office, disampaikan bahwa untuk barang-barang tersebut terkena pajak-pajak yang harus diselesaikan.
kurir tersebut menyampaikan mereka tidak keberatan membayar pajak-pajak, disodorkan bil penagihan pajak-pajak plus ongkos-ongkos pengiriman, maka yang bersangkutan menuju ke gudang penyimpanan untuk mengambil barang. Setelah sampai di gudang penyimpanan barang kiriman, bersangkutan meminta barangnya dimasukkan ke dalam mobil. Setelah sampai dalam mobil, kemudian mereka meluncur keluar dari gudang itu. Setelah sampai di gudang penyimpanan barang kiriman, bersangkutan meminta barangnya dimasukkan ke dalam mobil. Setelah sampai dalam mobil, kemudian mereka meluncur keluar dari gudang tersebut. Petugas kami langsung menutup pintu gudang dan melakukan penyergapan. Dan berhasil menangkap dua orang kurir tersebut. Selanjutnya, kedua orang tersebut kami bawa ke kediaman mereka. Sampai di ruangan apartemen tersebut, kami berhasil masuk dan mendapati peralatan-peralatan untuk memisahkan lem tersebut untuk menjadi sabu-sabu dalam bentuk kristal. We give him to Australia, and then he gives his password to me. He say if you back to. Dari hasil pendalaman terhadap kurir tersebut, kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan hanya diperintahkan oleh seseorang warga negara Iran juga dari negara Iran tersebut. I'm telling him when last call he call you. When? From WhatsApp. From WhatsApp. Yeah. Communication? When? When last communication? 3 days before. 3 days before. Di mana mereka sebelumnya sudah masuk beberapa kali ke Indonesia, tetapi tidak membawa barang tersebut. Mereka hanya melihat situasi bagaimana perkembangan mengenai pasar narkoba di Indonesia. Dan seperti biasa, kalau pengiriman melalui jasa kargo, memang biasanya dalam jumlah partai yang cukup besar. Dan terbukti saat ini kami berhasil mengamankan sabu-sabu dalam bentuk lem sebanyak 53 kg. Selanjutnya tersangka dan barang bukti kami limpahkan kepada petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan diminta untuk bersama-sama dengan Polri, BNN, dan instansi lainnya mendukung operasi Bersinar yang intinya adalah bagaimana kita bisa mencegah masuknya narkoba ke wilayah Republik Indonesia. Ada lagi sekarang modus terbaru, yaitu penyelundupan narkotika berupa sabu, tapi sabunya sabu cair. Dan tentunya kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Nasional Narkotika. Terima kasih. Sabu cair yang setengah. Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk melakukan atau berpartisipasi dalam operasi Bersinar. Yang intinya adalah kita harus mencegah narkoba beredar atau masuk ke wilayah Indonesia. Apa yang dilakukan pada siang hari ini adalah salah satu bukti dari kerja keras
Bea Cukai bekerja sama dengan Kepolisian Republik Negara Republik Indonesia dan BNN, dan kami juga menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya atas kinerja aparat Bea Cukai yang ada di berbagai tempat, karena ternyata narkoba yang masuk ke Indonesia datang dari segala penjuru, ada yang melalui bandara, ada yang melalui pelabuhan, dan ada juga yang melalui pengiriman paket pos. Tentunya keberhasilan salah satunya menangkap jenis sabu baru, yaitu sabu cair atau dalam bentuk gel yang selama ini belum pernah terjadi, adalah suatu prestasi yang mudah-mudahan bisa ditingkatkan di kemudian hari. Bravo, Bravo, Bravo.